Ya, pemirsa, hari kelima pasca diterjang banjir luapan Sungai Cimanuk, kondisi pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut, Jawa Barat masih lumpuh. Petugas masih fokus membersihkan lumpur tebal yang memenuhi seluruh kawasan rumah sakit. Selain membersihkan ruangan, para petugas juga mulai membersihkan peralatan rumah sakit yang terendam air dan bercampur dengan lumpur. Beberapa peralatan medis seharga ratusan juta rupiah mengalami kerusakan. Kondisi ini pun membuat pelayanan rawat jalan di sejumlah klinik masih belum bisa dilakukan. Pelayanan kesehatan di poliklinik mata, bedah, dan poli lainnya juga masih lumpuh. Bagi pasien-pasien baru yang memerlukan penanganan darurat, pihak rumah sakit merujuk mereka berobat ke sejumlah rumah sakit lainnya. Meski demikian, untuk para pasien rawat inap yang sebelum bencana terjadi, pihak rumah sakit masih tetap melakukan pelayanan. Setelah pasca bencana untuk pelayanan rawat jalan karena memerlukan beberapa pelayanan penunjang, memang secara otomatis kita lumpuh untuk pelayanan rawat jalan. Karena beberapa pelayanan penunjang memang mengalami kerusakan akibat.